Okay, assalamualaikum, welcome back to my channel, gang. Okay, kali ni tutorial untuk buat compressor untuk mengecat. Jom, let's go. Okay, ni bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia nak buat tabung compressor untuk mengecat tu. Ni tube baru. Nak tube, nak tutorial. Ini dia pakai untuk buat lapis ni. Ni boleh dicapi botol satu. Ni jembalan ni. Okey. So botol ada 8 untuk lapis. Tutup baru. Next dengan botol. Okey. Jom kita buat. Okey, mula-mula kita tebuk tutup dulu, guys. Kita tebuk tengah ni untuk kita test dia minat ni boleh masuk dalam. Okay, let's go. Okay, jam. Lepas tu kita tebuk botol je boleh. Kita tebuk ini satu. Okay, let's go. Okay, dua lubang tebu. Okay, selanjutnya. Okay, kita sambung ke tempat nut ni. Getah kita buat ni, kita masuk dua ke bawah. Dah settle macam ni, kita nak masukkan nut ni ke tempat ni. Kita masuk dulu dalam. Okey, kita pakai dawai buat lengkuk ni. Kita boleh masuk bawah ni. Kita cuba ni. Kita boleh taruh. Kita tarik. Okay, kita masuk ni. Okay, dah settle. Dah settle untuk dulu ni. Okay, just lepas dah tu, kita tahukan. Okay, kita buka getah ni. Kita buka tu. Kita buka. Kita buka washer. Washer tube. Kita buat di sini macam ni. Kita buat di mana?
api. Debu-debu. Pastikan lebih dalam kosong. Buang demi dalam. Okey. Kita rapik dua je ni. Kita rasa tutup. Tu kita buang lagi rapik dah. Macam ni ke depan. Ni pun dua-dua juga. Teragam takut lah. Ok, ni post apa semua. Ni dah ketat. Tu ni pun agam. Jom kita test. Ok, jom. Ok, jom. Kita letak kat luar ni. Gan ni kita buat air, kita test. Ok, ada air. Okay. Kita test angin pun dah penuh. Tiup kita dah kembung. Ok, jom kita test. Ok, jadi okey, berfungsi. Tu kita punya tabung ni kan. Barang jadi. Tu teh kali. Cun-cun Cina lah. Kompresor buatan sendiri. Okey. Kalau korang rasa
video ni bermanfaat. Mana yang tak ada gun kat rumah, korang boleh tiru lah cara ni. DIY compressor untuk ngecat. Okey. Bang, jadi yang penting subscribe, komen, like and share.